sahabat. Saya nggak habis pikir ini akan gimana nantinya ini pemasangan box feeder untuk nyebrang ke jembatan antilop ini jembatan Curug Antilop sobat. Ini untuk nyebrang membutuhkan satu box girder lagi. Tapi itu posisi box girder itu posisi apa namanya, pilarnya itu udah hampir rata dengan jalanan gitu. Hampir rata dengan jalanan. Nah nanti ini gimana ini ya, box feedernya, apakah box feedernya di separuh-separuh apa gimana gitu. Karena kan gak mungkin nih, coba lihat aja nih sobat. Ini udah rata, bawahnya box feeder itu udah rata tuh sama jalan. Udah rata sama jalan. Sementara kan harus dipasang. Kalau box feedernya nanti naik, ya nggak bisa. Gitu ya. Dan kalau pilar yang itunya aja udah rata dengan jalan, yang sebelah kanannya itu otomatis itu ada di bawah jalan. Kita lihat deketin deh. Kita deketin lagi deh sana. Ya, kita deketin. Nih. Ini box feeder tuh. Tiangnya tuh udah rata dengan jalan tuh, sobat. Dengan jadi kalau itu box feeder nanti dipasang membentang, itu otomatis kalau box feeder itu dipasang otomatis ini berada di bawah jalan, rata dengan jalan, rata dengan jembatan ini. Itu yang menyeberang ke yang satunya lagi sono. Itu sobat. Ya lagi ini biasa YouTube. Ini ya nanti jembatan ini dibongkar apa gimana? Ini jembatan nanti kalau udah nyebrang sono. Ya nggak tahu ya, makanya gimana ini ya? Saya lagi mikirin. Kan udah rata tuh. Si pilarnya itu udah rata. Hah? Janggal. Nggak tahu saya bukan pegawainya. Saya hanya lagi ini aja, lagi ekspos aja ini, seru aja tuh. Hah? Kagak. Sama nggak kerja, satu lagi lihat aja motor. Gimana? Ikut mikir ini gimana nanti nyebrangnya ini jembatannya kan? Orang tiangnya udah rata gitu sama jalanan ini. Gimana ya gitu kan? Udah rata itu. Canggih banget ya, canggih. Coba lihat nggak kalau lagi ini, lagi masang itu, coba lihat nggak? Coba ngeliatin, nggak dipotoin nggak? Fotoin, upload ke YouTube. Mantap tuh. Oke lah, nggak kepikiran sobat, nggak kepikiran kita gimana caranya supaya kalau kita mah mungkin nanti kita lihat aja hari Senin apa semingguan lagi lah, kita pantau lagi kemari ya sobat ya, pantau lagi kemari ini gimana cara ngatasinya supaya jalan nggak keganggu
Terus box girder juga bisa lewat ke sini, tersambung ke pilar yang satunya lagi sobat, pilar yang seberangnya. Itu pas itu satu girder lagi pas itu. Ya. Ini jalan Curug Jaya Antilop. Oke. Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejajar banget.